Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Om Bambang, channel yang mengulas dan membahas tentang dunia besi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pekerjaan pembuatan dari railing tangga sederhana, railing tangga balkon untuk sirkulasi orang naik dan turun telah bahan dari railing tangga ini, yakni bingkainya saya memakai stal 55 dan untuk pijakannya saya memakai CNP 8 cm. Ketinggian siku dari sisi bawah adalah 68 cm. Dari ukuran 68 cm itu saya buat kemiringan sekitar panjang dari pijakan ini, yakni 1 meter. Dari 1 meter itu dari sisi bawah saya ambil 25 cm untuk pijakan, terus saya kasih pijakannya. Ada 4 pijakan dari pertama kita naik, sisi tengah ada 2, sekitar jaraknya dari pijakan per pijakan sekitar 30 cm. Pertama pemasangan, yakni dari ketiga sisinya saya bor. Alhamdulillah sisi untuk pijakan terminal paling atas mendapatkan cor-coran, jadi pemasangan dinabolnya lebih gampang. Tapi untuk sisi sebelah kanan itu adalah herbal atau baterainya, untuk mengangkal, untuk bagaimana cara agar dinabol kencang, sengaja setelah saya bor saya masukkan kain agar dinabol bisa mengunci, bisa terkunci secara sempurna. Dinabol yang saya pakai adalah dinabol S8 dengan panjang 4 cm, tapi insya Allah kuat dan kencang karena dari konstruksi bingkainya kuat karena memakai hulu atau stal 55 dengan ketebalan standar, yakni 1,3 mili. Setelah dari pemasangan untuk dinabol dudukan pada temboknya, alhamdulillah customer mencoba sudah bisa kuat dan kencang karena sudah terkunci oleh 2 buah dinabol. Karena dari pemasangan dinabol ini saya kasih 3 titik dari sisi bawah, saya kasih 2 lubang dari sisi full atas, 4 buah dari sisi melintangnya saya kasih 2 buah dan sisi malangnya saya kasih 2 buah, jadi keseluruhan ada 6 buah dinabol S8. Saya simulasikan, alhamdulillah nyaman, enak dan safety. Setelah dari pengeburan 3 buah dinabol dirasa sudah kuat dan kencang, saya ulangi, saya bor lagi dari ketiga titiknya. Juga dinabol yang saya pakai adalah dinabol S8 dengan panjang 4 cm. Tapi paling terakhir pengeburan itu mendapatkan dag-dagan atau cor-coran, jadi sangat kuat dan kencang karena burburannya lebih keras, burburannya lebih terasa agak berat. Tapi dari keseluruhan semuanya kuat dan kencang karena dari pertama pada herbalnya sudah saya masukkan kain, itu untuk akal, itu untuk trik agar dinabol bisa kencang. Order ini adalah order bonus, order dari permintaan customer. Alhamdulillahirrahmanirrahim, karena kemarin sudah saya hargai lumayan mahal untuk tangga putarnya, ini untuk mengikat, untuk mengkondisikan customer agar dia merasa ada aware, ada perhatian. Semoga saja cara pasang
railing tangga atau lanang tangga sederhana bisa bermanfaat. Terima kasih atas semua supportnya. Terima kasih, maturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai pemasangan dari balkon, railing balkon, simulasi turun.